Mau tanya Pak, kalau ini namanya toke rebus atau toke goreng? Bapak bilangnya apa? Toke goreng. Ya? Ah, tuh guys. Nah, namanya toke goreng. Kita bingung ya, kenapa dia namanya toke goreng? Namanya kan toke goreng. Mantap. Kan digoreng kan? Digoreng. Kan pakai air. Pakai penyajiannya ya, bukan pakai asnya itu. Asnya. Langganan ya Pak di sini Pak? Enggak juga sih, dari kecil memang suka gitu ya. Oh, suka toke goreng. Oke Pak, thank you Pak. Terusin, selamat makan. Halo Ciamikers, ketemu lagi bersama gue Avandi di enjoyaja.com Ciamik. Kali ini gue lagi ada di daerah Gempol atau daerah ini mana ya, Cipayung atau Bambu Apus. Waktunya cari makan siang. Kebetulan tadi gue lewat, sebelah kiri gue ada yang berjualan toge goreng. Gue sih penasaran kenapa kok namanya toge goreng, padahal sih dia direbus ya. Yuk kita lihat yuk, ini toge goreng apa namanya? Toge goreng Abah Nunung. Ciamik, kita tanya-tanya dikit. Oke, sekarang gue mau coba pesen. Mau pesen dong satu, Pak. Satu bungkus. Mau dimakan di piringnya? Makan sini. Mau nyalain dulu, Pak. Mau nyalain kompornya. Gue bingung kenapa kok namanya toge goreng ya, Be. Iya, tapi direbus. Padahal direbus ya, Be. Pakai apa aja, Be, isinya? Tahu, tauco. Ini ada, Pak. Oh, ini. Tepatnya dikit aja. Oncom sama kucai. Kucai, oncom sama kucai. Terus sebenarnya kenapa namanya toge goreng? Mungkin ya digoreng-goreng seperti ini ya. Porsinya berapa? 12. Hah? 12. Enggak mahal, murah. Oke. Okay. Ini kan tahu kuning. Nah, ini dia ya ciri khasnya ini. Oh, kental ya. Ini tauco ya. Ini ciri khas kalau toge goreng pasti ya, pasti akan pakai. Ah, ini daging cincang. Oncom. Nah, ini sebenarnya oncom kalau dikumis aja pakai lencah ya. Iya benar. Lencah ya? Iya digoreng. Pakai lencah nih enak banget. Nih. Ya tahu kok Pak. Nah, ini tahu kuningnya nih. Ini tahu kuningnya. Yang depan itu mie-nya ya, Be. Coba lihat deh. Nah, ini kuningnya. Coba lihat tadi kuah tauconya. Dari tauco Cianjur ya. Sambalnya nggak digoreng ya, sambal biasa ya, Be? Goreng, Pak, itu, Pak. Oh, digoreng. Oh, sambal bagi goreng. Goreng. Oh
guys, sekarang di depan gue ini adalah udah disiapin, udah jadi juga namanya toge goreng. Toge goreng Abah Nunung. Gue juga gak tahu dari dulu kenapa namanya tuh toge goreng. Tapi orang pasti udah tahu makan ini berbentuk ini pasti sebutnya ini adalah toge goreng. Tapi penyajiannya togenya itu direbus, oke? Okay? Nah, ini deh guys. On tauconya ciamik. Oke, okay, sekarang kita sebelum makan, kita doa dulu. Amin. Ini adanya di pinggir jalan. Orang bilangnya apa sih, jalan apa nih ya? Kempol ya? Arah mau ke Bina Marga, mau ke Ceger, Bambu Apus. Tapi kalau di Google Map, udah ada sih. Nih guys, nah, ini togenya gede-gede. Togenya gede, ada kucainya. Ada tauconya. Dan dia pakai mie kuning. Cobain ya. Tauconya berasa asin-asin manis-manis karena ada kecapnya. Ini guys, ini tauconya. Tauconya itu digoreng. Manis, asin, seger, mantep. Togenya crunchy-crunchy. Ini ada tahunya juga. Tahunya dia pakai tahu kuning. Enak. Seporsinya 12.000. Pakai ketupat. Sekarang kita cobain pakai sambal. Nah, kita pakai sambal biar tambah seger. Oh, guys, ada mie kuningnya, ada togenya, ada oncomnya, ada kucainya. Tambah pedes, tambah mantep. Jadi rebusnya nggak mateng, masih ada krisik, ada sedikit kris-krisnya, itu enak banget. Kalau Abah Nunung nih baru jualan, oh baru 9 bulan guys, tapi dia punya tauconya enak. Tauconya diambil dari Cianjur langsung. Iya be. Pantesan enak, ini tauconya enak bener. Bukanya setiap hari jam 8 sampai jam 5 sore. Sampai sehabisnya, kadang-kadang jalan-jalan jam 5 udah habis. Per malam. Hey. Tahunya juga enak. Ada tempat bakaran untuk serabi. Sebenarnya buka, tapi dia bukanya jam 2 siang menjelang sore, tapi dia belum datang. Ya, minum toge gorengnya enak banget, nikmat banget bagi makannya di pinggir jalan. Guys, minum. Oke guys, terima kasih udah selalu nonton enjoyaja.com Ciamik. Kali ini edisi makan toge goreng Abah Nunung yang ada di daerah Cipayung atau di Bambu Apus. Nanti gua akan kasih alamatnya itu di deskripsi. Jadi lu bisa klik deskripsi itu deket judul yang ada di YouTube. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Jangan lupa juga subscribe channel kita di YouTube enjoyaja.com. Oke guys, jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik. Ciamis.